Masak apa Papi hari ini? Dalam video kali ini, Papi akan menampilkan beberapa makanan yang cocok disajikan saat berbuka puasa atau sahur. Makanan-makanan ini tentunya semuanya pernah tayang di channel Rims. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Rims, mohon dukungannya untuk subscribe. Dan klik juga lonceng notifikasi, agar selalu mendapat informasi resep masakan yang mantap dari Papi. Terima kasih. Sekarang kita mulai membuat kroketnya. Rebus sebentar wortel yang telah dipotong kecil-kecil, lebih kurang 3 menit. Angkat dan sisihkan. Rebus mie telur sampai mendidih sekitar 4-5 menit. Angkat, tiriskan, dan sisihkan. Panaskan wajan, masukkan margarin. Setelah margarin meleleh, tumis bawang putih hingga harum. Setelah bawang harum, masukkan terigu, aduk cepat. Masukkan juga bumbu-bumbu. Menyusul masukkan susu cair. Aduk-aduk hingga adonan terlihat lebih kental. Lalu masukkan mie yang sudah direbus tadi. Aduk terus hingga terlihat mie menyatu dengan adonan tepung. Setelah adonan rata, matikan api kompor, angkat adonan kroket. Setelah adonan agak hangat, ambil sedikit. Bulatkan lalu pipihkan. Isi dengan potongan keju dan potongan wortel. Tutup adonan dan bentuk menjadi lonjong. Teruskan sampai adonan kroket habis. Gulingkan kroket ke dalam kocokan telur. Lalu gulingkan ke tepung panir. Setelah kroket tertutup panir seluruhnya, sebelum kroket digoreng, dimasukkan ke kulkas sebentar agar tepung panirnya lebih menempel. Kroket digoreng dalam minyak panas dengan api kecil. Cara membuatnya sangat simpel. Dalam suatu panci, tuangkan seluruh jeli bubuk, gula pasir, dan air. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masak campuran jeli dengan api kecil, sambil terus diaduk. Saat jelinya sudah mendidih, angkat dan tuang ke wadah yang lebih besar. Masukkan es batu ke dalam larutan jeli panas, dan siram-siramkan jeli ke atas es batu. Setelah jeli mulai menggumpal, aduk dengan whisk supaya terbentuk lumutnya. Saat es batu sudah mencair seluruhnya, kemudian tuangkan kental manis. Tuangkan juga susu evaporasi. Dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Jadi deh es lumut stroberinya. Kita bisa masukkan es ini ke dalam toples atau botol bertutup untuk disimpan di kulkas. Bahan kuah gulanya. Bahan kuah santan. Cara membuatnya. Kukus ubi sampai empuk sekitar 25-30 menit. Setelah ubi empuk, kupas dan haluskan. Cukup gunakan sendok atau garpu. Campurkan tepung tapioka. Uleni sampai terbentuk adonan yang konsistensi seperti ini. Gunakan tangan yang bersih ya untuk mengulennya. Sekarang kita bentuk bulat-bulat dan kita gunakan sendok takar agar bulatannya seragam ukurannya. Setelah seluruh adonan selesai dibulat-bulatkan, rebus air secukupnya di panci. Saat air mulai panas, masukkan semua biji salaknya. Boleh diaduk perlahan.
agar tidak menempel di dasar panci. Tutup panci dan tunggu sampai biji salaknya matang, yaitu bila sudah mengapung. Sambil menunggu biji salaknya matang, kita buat kuah gulanya. Rebus air yang 700 ml dengan gula merah. Masukkan juga daun pandan. Kemudian aduk-aduk sampai seluruh gula merah mencair. Kita cek rebusan biji salaknya. Ini sudah mengapung semuanya. Matikan api kompornya. Kemudian kita masukkan biji salaknya ke dalam kuah gula. Posisi kuah gula masih dimasak. Aduk-aduk biji salak yang sudah ada di dalam larutan gula. Tunggu sampai hampir mendidih. Baru kita tuangkan larutan tapioka plus air. Cukup seperti ini kekentalan kuahnya. Kita bisa matikan api kompor setelah kuahnya mendidih. Sekarang kita masak kuah santannya sampai mendidih. Gunakan api kecil dan harus terus diaduk agar santan tidak pecah.